Anggota Komisi 1 DPR, Syarif Hasan meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyelidiki jatuhnya pesawat TNI AU di Pasuruan, Jawa Timur. Selain pengusutan jatuhnya pesawat, Syarif Hasan juga bilang Komisi 1 ingin mengevaluasi alutsista TNI termasuk pesawat. Alutsista TNI menjadi perhatian di Komisi 1 DPR RI, namun rencana pemanggilan Panglima TNI menunggu hasil investigasi terlebih dahulu. Mungkin salah satu ada dua hal, kualitas daripada pesawatnya atau memang kecelakaan ya, alami atau kan memang unsur manusia, ada tiga hal kan. Dan mesti harus diselidiki oleh Panglima. Mungkin kita lihat dulu investasi, hasil investigasinya dalam beberapa hari ke depan, setelah itu mungkin kalau perlu ya, yang penting ditanggulangi dulu. Ya, tanggulangi dulu, semuanya bisa dimengerti apa nih penyebabnya dan sebagainya. Pikir itu.